semuanya kita ajak musyawarah dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha sekaligus penyembelian daging kurban. Insya Allah dari hasil pertemuan ini disepakati seluruh instruksi, mulai dari instruksi Mendagri tentang pelaksanaan PPKM darurat mulai nomor 15 sampai yang terakhir 20, instruksi gubernur, instruksi menteri agama, pada dasarnya siap melaksanakan amanah tersebut. Hari ini kita fokus berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi berkaitan dengan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Kami dengan TNI, ya dengan Pak Dandim, akan melaksanakan kegiatan pengamanan. Nanti hari Senin sore kita akan melaksanakan gelar pasukan. Kemudian jam 5 sore kita, personel-personel kita sudah berada di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam rangka mengantisipasi adanya takbir keliling. Ya tentunya tujuan kami melakukan kegiatan pengamanan, kemudian kita melakukan penyekatan di beberapa titik yang dalam membantu pemerintah khususnya menekan angka COVID-19. Jadi kita akan melakukan kegiatan pengamanan dan akan melakukan kegiatan penyekatan. Kami sesuai dengan plotting dari Pak Kapolres, nanti kita briefing lebih lanjut. Tadi mungkin garis besarnya kita mungkin sekitar 2 SST, 2 satuan setingkat peleton. Nah, kami tapi tidak hanya di kota untuk Kodim Blitar, kami juga melakukannya di kabupaten. Kabupaten tentu ruangnya lebih luas, sehingga nanti akan kita plot di mana-di mana untuk membackup kekuatan kepolisian yang ada di sana.